mulai dilepas panelnya, rem kaca depan dilakukan pelepasan guna pengelasan. Aduh ya, atapnya sudah mulai terbuka saudara, seperti ini. Nah, ini si abangnya lagi kerja. Jangan lupa komen, like dan subscribe-nya saudara-saudara, supaya kami selalu bisa menampilkan video-video menarik yang bermanfaat buat saudara sekalian. Ya, kita lihat pengerjaannya. Pelepasan frame kaca depan ini dilepas saudara, karena harus dibakar, dikupas setnya saudara ya. Ya, frame depan sudah terlepas, sekarang tinggal kap atas. Nah, kap atas akan dilepas. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Masih utuh, bahan selain-selainnya masih utuh saudara ya. Kerasa minta ampun. Nah, bagian bawah sini juga masih utuh. Cuma memang frame-nya yang ropos. Kita akan lihat sebentar kondisi daripada frame-nya saudara. Ya, seperti ini, kurang lebih tadi yang dilepas frame-nya. Nah, ini nanti kita bakar semua. Kita akan bakar semua. Dan kita akan ganti plat ini yang karat ini. Terlalu rawan. Kemudian nanti kita akan lepas ini, spakornya. Kapnya sudah mulai turun. Ini si abangnya kerja sendirian. Kita akan lihat lepasan daripada kap dan freezer pick up ini. Memang di sudut situ ada dua baut yang agak sulit dijangkau, jadi agak lama ya, karena plat apa ini, kap atas yang warna putih ini bukanlah terbuat dari plat tetapi terbuat dari fiber, jadi harus hati-hati. Ayo di subscribe saudara, karena subscribe itu gratis. Hitung-hitung sedekah. Hitung-hitung sedekah, saudara. Ya, memang bagus mobilnya, saudara. Mobil ini pernah ditawar 250 juta. Tetapi tidak dijual. Mesinnya sudah memakai turbo. Power steering, AC, semua lengkap. Kenyamanannya pasti sudah beda dengan waktu standar dulu gitu. Ya, kita lihat pelepasan kapnya. Lumayan memakan waktu yang agak lama saudara. Watos saudara, watos susah.
bagian situ memang agak susah, saudara. Apalagi sendirian. Ya. Sementara butuh pertolongan penyangga pintu supaya yang depan tidak jatuh. Itu ya, saudara ya. Mungkin karena bautnya sudah lama juga karat, mungkin perlu pergantian bautnya. Pasti sudut itu, saudara, paling susah untuk dijangkau ya. Gagah sekali mobil ini, saudara. Penghobi Land Cruiser pasti ngiler sekali kalau lihat ini mobil. Ya, sementara dibuka, Land Cruiser satu lagi sudah datang. Dari sini gelap. Ya, itu. Oke, kita akan lanjut nanti di pengerjaan pembakaran atau pengupasan cat daripada frame kaca depan tadi ya, saudara ya. Oke. Terima kasih.